Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Bang Mimin doakan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan kali ini Bang Mimin akan memberikan ulasan sedikit cuplikan sinopsis alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang pastinya lebih seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. 17 Oktober 2021, yang dimana Priska yang berhasil membongkar hubungan diam-diam Pasha dengan Lula kepada semua anggota keluarga Buana, termasuk dengan Pak Arman beserta Ibu Diana di saat acara 7 bulanan Nana. Sehingga sang nenek pun sangat dibuat marah kepada Pasha. Sampai-sampai Nek Ratu memutuskan jika Pasha bukan lagi cucu dari Nek Ratu. Nah Sobat TV, tanpa harus menunggu lama lagi ya, langsung saja kita ke dalam isi videonya saja ya. Di awal adegan kali ini terlihat Dewa yang mengucapkan berterima kasih kepada istrinya karena sampai sejauh ini Nana mampu bertahan menjadi sosok ibu untuk anaknya yang akan sebentar lagi lahir. Dan di sisi lain Pak George yang membawa rombongan anak buahnya ke rumah si Kevin, dan Pak George juga menegaskan di depan si Kevin dan si Ular Alia jika dirinya tidak akan pergi dari rumah si Kevin sebelum si Kevin melunasi hutang-hutangnya, yang membuat si Kevin dan si Ular Alia begitu sangat kebingungan untuk mencari uang kemana lagi demi melunasi hutang-hutangnya. Dan di adegan selanjutnya, di saat Dewa beserta Nana yang tengah berada di perjalanan, mereka pun mendapatkan gangguan dari mobil angkot yang tengah oleng. Apakah di dalam mobil angkot itu adalah si Kevin beserta si Ular Alia yang tengah melampiaskan kemarahannya karena saat ini mereka berdua ditekan oleh Pak George untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Sobat TV. Dan di sisi lain si Priska yang berhasil membongkar hubungan diam-diam Pasha dengan Lula di depan semua orang yang menghadiri acara 7 bulanan Nana. Sehingga sang nenek yang langsung menanyakan hal yang dibongkar oleh si Priska kepada Pasha, yang membuat Pasha pun tak bisa menutupi lagi hubungan dirinya bersama Lula. Sehingga sang nenek yang sangat benar-benar kecewa dengan apa yang selama ini Pasha rahasiakan dari sang nenek. Sehingga Nek Ratu pun memutuskan jika Pasha tidak menjadi cucunya lagi. Nah Sobat TV, apakah di episode malam ini Pasha akan meninggalkan rumah Buana? Silahkan tulis tanggapan kalian juga di kolom komentar ya Sobat TV. Nah Sobat TV, begitulah ulasan sinopsis dari Bang Mimin ya. Sebelum Bang Mimin pamit, Bang Mimin mengucapkan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.